cuma yang kami lihat ada satu hal yang kami temukan di Jakarta, ada satu hal yang perlu pemerintah daerah lihat. Selama ini kan anak-anak STPDN yang tes dari Timika ini kadang tidak pernah lolos. Makanya di Timika itu pemerintah ini namanya Prokopimda. Prokopimda itu ada kejaksaan, ada polisi, ada tentara di dalamnya. Makanya kami minta anak-anak sekolah kalau sudah SMA kelas 2, kami minta supaya TNI Polri tangani anak-anak itu, khusus didik mereka supaya mereka selesai SMA, dia bisa kalau tidak masuk di STPDN, dia bisa masuk di Akpol, bisa masuk di Akabri, bisa masuk di kepolisian, supaya mereka siap fisiknya maupun kesehatannya, apa semua itu supaya disiapkan, mentalnya disiapkan. Karena kalau didikan dari TNI Polri, dia akan bagus. Pak Bupati juga perlu lihat itu. Pemerintah juga siap untuk angkarkan untuk itu. Anak-anak Timika ini kalau perlu ya TNI Polri datang di sekolah, sekolah-sekolah SMA. Yang anak-anak yang dia punya nilai bagus itu data. Ambil dan mereka itu perlu di khusus untuk didik mereka. Ini merupakan aset daerah anak-anak ini. Untuk masa depan, untuk merubah kabupaten kita ini, bukan kabupaten terus, Tuhan sayang dia bisa jadi provinsi, itu perlu supaya ada SDM-nya siap.